penemuan mayat di Kejong Malang Jepara. Sesosok mayat tanpa identitas kembali ditemukan oleh nelayan asal Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Penemuan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021. Untuk awal mula cerita, dua orang nelayan yang sedang berangkat melaut mencari ikan. Di tengah perjalanan, dua nelayan tersebut melihat ada sesosok yang mengapung di tengah laut. Kemudian dua orang nelayan tersebut mendekati sesosok yang mengapung, dan ternyata itu adalah mayat. Lalu dua nelayan tersebut kemudian mengevakuasi mayat dan dibawa ke daratan. Untuk ciri-ciri mayat tersebut adalah usia sekitar 45 tahun kurang lebihnya, memakai celana pendek warna hitam, lengan kiri bertato tulisan STM, dan lengan kanan bertato tulisan